Oke, Red Butterfly. Ini kok ngalangin anjing. Oke, Red Butterfly guys. Dukmon is here. Omegamon. Hai guys, kembali lagi sama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Digimon Realize. Dan guys, kali ini sudah pasti ya, kalian sudah lihat kita ada di Summon Menu. Dan kita kedatangan Digimon yang baru ya, gue lihat ya. Ini keren kali guys, si Craniamon X dan Dukmon X. Oke, sudah pasti sangat ingin gue miliki ya, dua Digimon keren ini ya. Royal Knight Collection harus gua punya di game ini guys. Kemarin baru satu ya kan, si Super Dynasmon X ya, itu gua udah miliki di dua akun gua guys. Oke, gua sih targetnya Royal Knight X semuanya gua koleksi ya, entah di akun kedua atau ke akun pertama ya, seralah ya, yang penting punya guys di salah satu akun gua. Alright guys, sebelum kita bukan gacha 2 Digimon keren ini, kita akan cek dulu skill-skillnya guys. Tapi sayangnya ini ada di satu banner guys, 2 Digimon guys, gimana ini guys? Haruskah gua menggunakan Digi Diamond gua guys untuk mengambil dua-duanya? Ini nggak mungkin lah ya. Digi Diamond kayak banyak aja nih. Oke, kita cek skillnya yang pertama untuk si Galantmon X Antibody. Kita cek dari evolusinya dulu. Ini dari Gilmon harusnya. Growlmon, War Growlmon, dan Galantmon X Antibody. Sudah pasti ya, apalagi. Dan kita cek passive skillnya guys. X Antibody increase a calm super calm is ally maximum HP by 40%. Oke. Jadi ini X antibody untuk ngeboost HP dari Digimon Calm saja guys. Decrease all enemies block rate by 60%. Oke, mengurangi block rate untuk semua musuh ya, 2% saja. Nullify shock burn effect targeting all allies. Oke, anti shock burn untuk semua tim 10 turn. Allow all allies to evade attack 2 times. Memberikan kesempatan untuk menghindari serangan 2 kali semua ally ya. Itu doang nih. Passive skillnya nggak keren-keren amat guys. Tidak recommended ya untuk dimiliki. Tapi gue pengen punya looknya yang keren ini guys. Gaya nomor 1 lah ya. Passive skill nggak ada nomornya. Oke. Okay. Kita cek X-skillnya sekarang. X-skillnya Six Saber. Oke, Six Saber. Dan main skillnya juga sama Six Saber. Dan sub-skillnya di Brick Spectrum. Oke, ini sama ya. Kebanyakan gue lihat sub-skill Digimonnya di Brick Spectrum, guys. Ini kayaknya males bikin skill yang baru atau gimana. Oke, untuk Six Saber X-skillnya, efeknya adalah deal 1024 persen damage to random enemies 3 times. Oke, 3 kali. Replicable to single target. Oke, satu musuh juga kena 3 kali guys. Jadi serangannya random, loncat-loncat ke, misalnya ada 3 musuh ya, serangannya juga akan terjadi 3 kali. Jadi 3 musuh itu akan masing-masing terkena 1 kali. Tapi kalau ada satu musuh akan terkena 3 kali hit guys. Oke, allow all allies to evade attack 3 times. Oke, evade lagi 3 times untuk 10 turn. Oke, semua tim berarti ya. Remove shock paralysis, freeze stun sleep, poison burn, error fade, targeting all allies. Oke, dan menghilangkan semua efek-efek jelek itu ya. Hilangkan debuff. Oke, deals 840% damage to 3 enemies, deals damage to opponent and their shield. Oke, untuk 3 musuh dan mengenai shieldnya dan menghasilkan damage juga. Allow all allies to evade attack 1 time, 5 turn. Oke, okay. Menambah efek lagi, increase on attack. Oke, okay, attack-nya lah ya. By 40% for use up to 75%. Menambah serangan ya guys, 40 sampai 75%.
Allow a calm supercalm ally to shield up to 8000 damage received from an enemy's attack. Oke, bisa menambahkan shield untuk tipe calm atau supercalm Digimon dalam tim kalian ya, sebanyak 8000 damage, guys. Lumayan gede juga ini. Dan di Brick Spectrum atau sub skillnya, efeknya adalah deals 2070%, guys. Gede banget, guys. Damage to a single enemy, ignores damage limit and deals damage to enemies, decrease a single enemy's depth by 70%, guys, semua satu turn. Decrease a single enemy's attack damage resistant by 80%. Oh, ini yang imba, guys. Deals-nya 2070% damage, guys. Oke. Okay. Yang imba ini kayak, guys, untuk si Dukmon X Antibody. Oke. Okay. Lumayan, guys. Gua pengen punya tetap pokoknya. Ini soalnya Digimon keren ya, dari Royal Knight X. Harus punya ini. Untuk gua ya. Karena keren, itu aja alasannya. Oke. Okay. Dan kita cek sekarang Craniamon X Antibody. Gua punya sejarah, guys, dengan Digimon ini ya. Waktu itu pertama kali gua main Digimon Master Online lagi, itu pokoknya patokan gua waktu gua main game itu ya. Gua kenal sama Digimon-Digimon lain ini karena waktu nonton di TV juga belum ada ya kan. Gua pertama kali punya BM Burst Mode itu sampai beli ya kan. Gua pakai duit asli kan, pakai uang jajan gua. Beli pakai voucher anjing. Dan inilah Digimon pertama gua untuk Burst Mode waktu main game itu ya, Digimon Master Online yang global waktu itu, guys. Craniamon adalah Digimon Burst Mode pertama gua untuk carding ya, bunuh-bunuh Digimon kartu ya, untuk mendapatkan evoluter untuk bisa mengkoleksi Digimon lagi untuk evolusi ya. Ya, kalau kalian yang main game itu pasti kalian tahu lah ya. Awal-awal main game itu harus punya banyak evoluter untuk mengevolusi Digimon yang kalian miliki selanjutnya. Itulah ya, guys. Oke, kita balik ke topik gua untuk mengecek skill dari Craniamon X kali ini. X Antibody Craniamon X. Gua ulang-ulang aja. Passive skillnya, guys. 50% chance to inflict poison on all enemy target. Oke, ini Digimon beracun jadinya, guys. Oke. Memberikan racun 50% ke semua musuh ya. Allow you to deal 3 times the damage to an enemy. Allow you to deal 3 times the damage to an enemy inflicted with poison. Oke, mirip-mirip kayak siapa ya? Oke, kayak si Leviamon, guys. Kalau Leviamon yang BCA itu kan, dia kalau musuhnya kena blind, damage-nya jadi triple ya. Dan kalau Craniamon X ini, musuhnya kena poison, damage-nya dia jadi triple juga, guys. Oke, jadi ini musimnya kayak gitu ya. Allow self to automatically revive from KO. Oke, ini bisa revive, guys. Nah, ini suka gua. Oke, with 50% HP one time. Oke, bisa revive dengan 50% HP, guys. Setengah HP, guys. Lumayan, guys. Decrease all enemies attack damage resistant by 70%. Lah, itu doang, guys. Kurang rame anjing passive skillnya. Ya. Ah, gak apa-apa lah ya. Untuk Digimon keren kayak gini, lumayan lah skill kayak gitu. Dan X skillnya, aduh, gak bisa baca ini gua anjing. X skillnya, Jagni Gavik Witch apa itu? Waltz ya. Apaan sih anjing? Ini bukan HP gua kan yang sama, guys, X skill sama main skillnya. Sub skillnya T-Brick Impact. Nah, yang sub skill ini males diganti kayaknya. Mirip-mirip semuanya, impact-impact mulu. Oke, untuk X skillnya Hejaniga Fig Watch, apa itu? Pokoknya ini helikopter lah ya, guys. Helikopter anjing. Targets at the same time. Belum anjing. Penjelasannya untuk efeknya adalah deals
417% damage to random enemies 2 times. Loh, kok kecil, guys? Applicable to 2 target at the same time. Oke, kalau ada 2 target nih, guys, bakalan kena 4 hit mungkin ya. 3 kali damage during critical hit. Kalau critical dikalikan 3, guys, damage-nya. Dan 40% chance to inflict poison on target. Oke, poison lagi. Gua yakin ini ketiga skillnya bakal ada efek-efek poisonnya, guys. Padahal pasifnya juga udah, ya kan. Dan deals 265% damage to random enemies 2 times, applicable to all target at the same time. Oke, ini main skillnya ya. Main skillnya 265%. Yang X-skillnya 417%. Oke, kecil-kecil, guys. Applicable to target at the same time, reduce buff of target by 4 turn. Oke, mengurangi buff 4 turn ya. Remove evasion from target and deals damage. Mengurangi evasion, menghilangkan evasion, hindaran, dan menghasilkan damage. 30% chance to inflict poison on target 2 turn. Oke, memberikan poison lagi kan, seperti gua bilang. Subskillnya T-Break Impact deals 1100% damage to 2 enemies, decrease 2 enemies attack damage resistant by 90%. Okay, banyak banget anjing, 100% aja sekalian. Increase all enemies critical rate by 60%, menambahkan critical rate ya untuk semua tim ya. Increase a devoted super devoted ally attack by 25% sampai 75% per use. Oke. Nambah attack untuk tim devoted aja sih, guys. Oke. Ini skillnya cuma nyerang 2 doang, guys. Kenapa tidak 3 gitu lah ya. Kayaknya kurang bagus dipakai di battle pack ya. Tapi gak apa-apa lah ya, Digimon keren ya, harus punya pokoknya, guys. Oke, ini gua harus punya, guys. Craniamon X dan Dukmon X. Dukmon X, ya benar ya. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, guys, kebanyakan bacot gua, let's go. We have a 2356 Digi Ruby. 2356 Digi Ruby ya, tapi gua agak akan habiskan ya, guys. Pokoknya sampai gua dapet 2 Digimon ini aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Ngarep anjing, yang penting harus dapet, guys. Yakin kita dapet 2 Digimon ini ya. Gua udah zong 2 banner ya. Omnimon gua belum punya. Si Noble Pumpkinmon gua belum punya anjing. Oke, mudah-mudahan di banner ini gua dapet lah ya, guys. Alright, for the first time, let's we do this. Do you want to use 200 Digi Rubies for this Craniamon X? Yang pertama lah, guys, gua dapet Craniamon X. Udah pasti lah ya, udah pasti. Right. Mana nih? Oke, kupu-kupu hijau, tapi kok nggak ada suaranya, guys? Bentar. Oke. Lingkaran merah, guys. Nah, zong anjing. Nikmati saja, guys, kesongan ini. Oke, itu biru ya. Ya, rare doang. Kuning, guys. Apakah ini dari banner? Hey, rare doang. Pokemon putih. Feel gua sih dapet sih, guys. Harusnya ya. Harusnya dapet ini. Udah hujan juga kan. Gak nyambung ini. Oke, putih. Putih doang. Oke, rare doang. Putih doang. Dan yang terakhir, this is it, guys. Craniamon X. Yay! What did I say, man?
I got it at the first pull, man. Oke, okay, gak apa-apa lah ya. Udah dapet satu, tapi gue masih perlu si Dukmon X, guys. I got it at the first pull. But this is not my main account, man. Gak apa-apa lah, guys. Dua-duanya gue mainin, kan. Dapet di pull yang pertama, tapi bukan ID yang pertama sih. Yang penting punya, guys. Intinya itu. Entah akun pertama atau akun kedua. Oke. Craniamon dari Hagurumon, Guardramon, Andromon, dan Craniamon X Antibody. Oke, gua geser dulu. Alright. Lah. Ada apa ini? Kok kayak gini lagi ini? Oke, guys, gua lanjut lah ya untuk gacha yang kedua untuk si Dukmon X. Sudah pasti dapet. Gak perlu berlama-lama lagi, guys. Let's do this. Where is the sign, dude? Mana tanda-tandanya nih? Masa gak ada? Song, guys. Oke, putih. Putih. Ada tiga sih merahnya. Oke. Rare doang. Putih. Putih, guys. Aduh, kalau gua lanjut terus ini bisa dapet Craniamon X lagi gua. Dukmon. Ini gua agak bersemangat, guys, karena gua suka Digimonnya. Kalau Omnimon dan Noble Pumpkinmon itu kemarin gua agak kurang serak, guys. Jadi nggak terlalu bersemangat deh. Oke, Dukmon. Gilmon. Takatomon. Anjing lah. Putih. Ya, dikasih tai kan. Selalu saja pas yang terakhir itu dikasih tai. Suka mon. Emang suka itu bahasa Jepangnya tai ya. Oke, guys. Sebelum gua lanjut untuk si Dukmon, kita cek lagi sekali, guys, si Galanmon ini. Gulmon, Wargromon, Galanmon X Antibody. Let's do this, guys. Ini gacha yang ketiga ya. 600 rupiah gua, guys. Oke, Red Butterfly. Ini kok ngalangin anjing. Oke, Red Butterfly, guys. Dukmon is here. Omegamon! Ya pernah muncul aja si Mega Omegamon. Chakomon lagi. Kan Leviamon udah dapet, guys. Oke. Putih doang. Ya. Ya, Prince Mamemon. Putih. Putih doang. Putih doang, guys. Kayaknya gua nggak lanjut ya. Kok gua jadi pesimis aja untuk Dukmon ini. Soalnya dia Digimon Devoted, guys. Bukan. Dia Digimon Calm, guys. Kayaknya gua nggak hoki, guys, kalau nyari Digimon Calm ya. Rare doang. I got it, man. I got it at the 600 pool. Gua dapet, guys, dua-duanya, guys. Jadi
Gak salah guys, gua buka satu-satu itu tujuannya emang kayak gini guys. Kejutan kayak gini ya. Gacha 2 banner yang lalu itu emang zong abis ya. Ya gimana lagi guys. Apa karena... Oke, gua alasannya gua nanti keep di video yang selanjutnya. Kenapa gua bisa gagal terus gacha di ID yang utama itu, guys? Kalian yang udah lama main game ini pasti tahu alasannya. Oke, ini si Prince Mamemon ya. Toyagumon, Starmon, Mamemon dan Prince Mamemon. Oke, dan yang ini tentunya adalah si Gilmon, Growlmon, Wargrowlmon, dan Galanmon X Antibody. Guys, gua dapet dua-duanya hanya dengan 600 rubi guys, anjing lah. Gua puas banget guys. Kemarin gacha yang dua banner Omnimon dan Pumpkin Noble, anjing lah. Noble Pumpkin Mon gua zong mulu anjing. Alright, ngapain lagi? Gua udah dapet dua-duanya guys dan... Video gacha kali ini sukses ya, akhirnya. Bulan ini sukses juga. Alright, that's it guys. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye! Semoga kalian juga dapet Digimon apapun yang kalian mau di banner apapun yang kalian inginkan lah ya. See you in the next video guys. Bye!